Pada pelaksanaan apel luar biasa di Makodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara. Mayor Jenderal TNI Irwansyah resmi memegang tongkat Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan. Selama ini dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Muhammad Sabar Fadilah. Jabatan sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan tersebut berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep -503/6/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 49 perwira tinggi TNI. Dari 40 patit TNI Panglima Darat, terdapat 3 Panglima Kodam yang dimutasi, diantaranya Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen Muhammad Sabar Fadilah, dimutasi menjadi Perwira Staf Ahli Tingkat 3 KSAD Bidang Intekmil dan Siber. Sedangkan Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan yang baru diterima Maijen Irwansyah. Sebelumnya, Maijen Irwansyah merupakan Staf Ahli Bidang Hankam Badan Intelijen Negara atau BIN. Oke, makasih ya. Makasih. Saya tetap akan melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh pendahulu-pendahulu saya, termasuk Bapak Mayor Jenderal TNI MS Fadilah. Kemudian saya juga mohon dukungan dari semua staf, seluruh prajurit, masyarakat, tokoh masyarakat, dan semuanya lah, ya, termasuk wartawan juga. Semoga misi atau tugas yang dibebankan kepada Kodam 1 Bukit Barisan bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Mohon doa restunya ya. Terima kasih. Sebelumnya, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Cahyanto, melakukan mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karir, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks.